Rahman ya Rahman sa'idni. La ya'illu damu mri'im muslim, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan illa bi'ihdas salas, kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh, halal darah, maka dia mesti dipancung kepalanya. As-sayyibu zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, zani, berzina juga dia, ini tidak dipancung. Karena kalau dipancung enak sekali, dia langsung sekali mati, selesai. Tapi dirasakannya sakitnya, tanam sekerat badannya, lempar batu dia sampai mati. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki, wajlidu kulla wahidin min humami atajaldah, cambuk dia 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, asyaykhu wasyaykhatu, laki-laki yang sudah menikah, perempuan sudah menikah, iza zanaya, kalau dia melakukan zina juga, parjumuhumal battah, rajam lempar batu sampai mati. Maka tak ada rasa kasihan, karena mau menyelamatkan generasi akan datang, jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Yang menyebabkan darah orang tumpah halal, yang pertama karena membunuh, yang kedua karena berzina, yang ketiga at-murtad at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah, seperti kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya, dia akan diterkam serigala. Maka pengkhianat di dalam agama apapun, dalam organisasi apapun, di dalam keluarga manapun, kalau sudah pengkhianat, maka dia dilayak untuk dihukum. Ustaz Somad, ini keluarga kami, dah gimana ceritanya dia murtad, suami saya melarang menerima dia di rumah kami, apakah betul tindakan suami saya itu Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya, yang cocok sama dia. Karena at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, pengkhianat, merusak. Berapa banyak orang rusak gara-gara orang murtad ini. Oleh sebab itu, maka dalam Islam hukumnya jelas. Jadi kalau kami tak bisa melakukan apa-apa, gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, dengan tangan. Katakan sama dia, andai ada pemerintahan Islam, sudah habis kepala kau ini dipotong. Tapi karena tak ada, maka kami dengan lidah mesti kembali ke jalan yang benar. Andai dengan lidah pun tak mampu, wabi qalbih, dengan hati, aku tak sanggup menghukum kau. Berkata kasar pun aku tak sanggup, karena aku bukannya orangnya kasar. Maka jangan ku tengok muka kau lagi sini, daripada nanti terpengaruh anak-anakku, maka out dari sini. Kita tak benci sama orangnya, benci sama perbuatannya. Seandainya dia kembali, maka kita sambut dia marhaba, hati kami lapang menerima kau datang, ahlan wa sahlan. Kau datang sebagai ahlan keluarga, sahlan, semua urusanmu dimudahkan Allah, illa bihaqqil Islam. Makanya ikhtilaf, berselisih paham antara Umar dengan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, orang yang tidak membayar zakat itu kuperangi dia, kupancung kepalanya, kata Abu Bakar. Umar tak setuju. Kata Umar, tak bisa begitu Abu Bakar. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, faqad asamu minni dima'akum wa amwalakum. Hartanya tak boleh diganggu, nyawanya tak boleh ditumpahkan darahnya, hartanya tak boleh dirampas. Maka kenapa kau mau membunuh mereka? Kenapa kau pancung yang tak mau berzakat itu? Disambung hadis ini oleh Abu Bakar, illa bihaqqil Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia wajib bihaqqil Islam, melaksanakan hak kewajibannya. Tidak dipaksa lari pagi. Tak ada paksaan untuk lari. Tak ada paksaan untuk lari pagi. Anak Irma tak dipaksa lari pagi, anak FSRMM tak dipaksa lari pagi,
anak foda marah tak dipaksa lari pagi. Tapi kalau sudah ikut tentara, wajib lari pagi. Maka kalau tak mau lari pagi, jangan masuk. Apa hubungannya Pak Ustaz? Nah, memang kalau kurang cairan, payah nangkapnya. Tidak ada paksaan untuk sholat, tidak ada paksaan untuk berzakat. Tapi kalau sudah masuk Islam, wajib sholat, wajib berzakat. Ah kalau gitu aku murtad aja lah Pak Ustaz. Wajib pula apa cuma? Syurah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasfi hayati Quran.